Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga sehat semua ya. Jadi kegiatan hari ini dimulai dengan membuat sayur santan iga sapi. Itu pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, sama apa namanya, merica bubuk di blender. Terus untuk anunya pakai daun salam, daun jeruk, sama serai, sama lengkuas juga. Jadi itu aja ya bumbunya. Terus kasih garam gula. Nah ini pakai santan, terus tuh ini iganya udah di presto. Nah tinggal dimasukin gini, udah dimasukin santannya. Terus kalau udah kayak gini, tinggal masukin iga sapinya. Terus tadi pakai kencur, jahe, sama kunyit juga. Maaf ya, nggak biasa kalau daging. Saya itu kalau ditanyain bumbu untuk masak sayur bening, misalnya apa, saya kadang-kadang ada yang kurang kalau ditanyain. Tapi pas praktek atau langsung masak itu baru ingat bahan-bahannya apa aja. Ada yang kayak gitu juga nggak ya, kalau masak, kalau pas masak ingat, tapi kalau pas lagi nggak masak terus ditanyain bumbunya nggak ingat. Nah jadi kegiatan hari ini dibantuin sama si adek ngelap-ngelap meja yang ada di rumah. Nah ini kita mulai dari ngelapin meja kamar ya, kerjaan yang sering terabaikan itu ngelap-ngelap. Jadi memang agak susah cari waktunya sama keinginan untuk ngelap itu. Jadi kadang pas kotor baru saya lap, jadi nggak rutin kalau untuk kegiatan ngelap-ngelap meja. Nah ini lanjut ngelapin meja-meja depan ruang nonton TV. Ini biasanya nonton kalau siang sama anak-anak. Jadi si adek kalau masnya lagi sekolah, biar nggak nonton terus, saya ajak dia buat bantuin bersih-bersih di rumah. Terus alhamdulillah dianya mau ya. Nah ini lanjut ngelapin meja di ruang tamu. Jadi si adek ini bantuin semprot-semprot karena dia kan suka main air.
Nah, ini lanjut lagi ngelapin teralis di depan rumah. Kalau ini si adik juga ikutin bantu ngelap ya. Dianya mau, jadi ya saya biarin aja. Jadi saya nggak larang kalau bantu bersih-bersih. Jadi besarnya nanti mudah-mudahan dia mau rajin bersih-bersih bantuin ibunya. Nah, ini lanjut bersihin meja yang ada di dapur. Di sini. Nah, yang pakai lap yang putih ini. Itu buang aja sudah lapnya. Pindah sini, pindah sebelah sini, baru lap yang sebelah sini. Yang di sini. Ada ke sini. Ya, baru lap tasnya. Job. Sini. Nah, segini aja videonya. Semoga suka ya. Assalamualaikum.